Assalamualaikum. Bayu. Bayu. Bayu, kamu udah tidur ya? Aku cuma mau mastiin kalau kamu gak kenapa-napa. Takutnya malah kamu yang sakit. Bay. Bay. Dikunci. Bayu. Bay. Bayu. Assalamualaikum. Bayu. Kok kamarnya enggak kunci? Aduh, Manora kemana sih? Aku udah cari kemana-mana tapi gak ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak, Manora dari mana? Tadi Ibu ada di tengah jalan. Jadi makanya Andri cepet-cepet antar ke sini. Bentar ya, Bu. Halo, Di. Halo. Andri, kamu di mana? Udah ke kosan ya? Halo, sayang. Kok kamu diem sih? Aku di rumah Ibu Nora sekarang. Tapi bentar lagi aku pulang, Bu. Kamu tunggu ya. Dah. Nah, Andri, Ibu minta maaf ya. Takutnya gara-gara ini kamu sama Diana jadi ribut. Sekali lagi Ibu minta maaf. Bu, Ibu gak usah cemas ya. Mana mungkin Andri biarin Ibu di tengah jalan kayak tadi. Yaudah kalau gitu, Tante, Ibu, sekarang Andri pulang ya. Makasih Andri, kamu udah nganterin aku. Ibu. Ibu. Ya, Tante, Assalamualaikum. Hati-hati ya di jalan. Andri ke rumah Bu Nora. Ada apa ya? Atau jangan-jangan Elisa udah pulang lagi? Kenapa ya, kok perasaan aku gak tenang banget sih? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bayu. Bay. Ya, panas banget badannya. Bayu, maaf ya. Gara-gara aku kan jadi kayak gini. Bu. Kepala Bayu pusing, Bu. Baik, diurusin dulu badannya. Jadi aku kamu dan dirinya berada
panas panas tadi. Elisa. Ayu, udah enakan belum badannya? Aku gak sakit. Sakit gimana sih? Jelas-jelas panas banget tau gak sih badan kamu sih? Sebentar aku ambil kamu minuman hangat dulu sama ada sup di belakang. Mau gue bantuin nggak? Enggak. Sayang, kok belum tidur? Kamu marah ya? Gara-gara aku habis nganterin Ibu Nora tadi. Dri, aku mau kamu jujur sama aku. Apa kamu masih ada perasaan sama Eliza? Apa sih? Kita udah nikah sekarang. Kamu gak boleh cemburu-cemburuan lagi. Aku cuma cinta sama kamu. Jadi mana mungkin aku sayang lagi sama kamu? Maafin aku ya, Andri. Aku cuma takut kamu... Udah ya. Kamu tahu apa yang harus dibangun ketika orang sudah menikah? Yang harus dibangun itu kepercayaan. Jadi, kalau udah gak percaya, gimana kita bisa bangun hubungan kita lebih baik? Karena aku cuma punya kamu sekarang. Lagian, tadi aku cuma bantuin Ibu Nora kok. Aku kasihan sama dia. Karena dia lagi banyak masalah. Kenapa Bu Nora? Eliza lagi? Bukan Eliza, tapi Ana. Kana? Ana pergi gitu aja setelah dia tahu kalau dia bukan anak kandungnya Ibu Nora. Apa? Kak Ana bukan anak kandungnya Bu Nora? Iya. Dia bukan anak kandungnya Ibu Nora, tapi dia cucunya Ibu Lydia. Dia pemilik perusahaan pesaing papa. Iya. Ya ampun. Aku gak nyangka. Kak Ana ya, masih jadi orang sederhana aja bisa sejahat itu. Apa kabar sekarang kalau dia jadi pewaris tunggal perusahaannya Bu Lydia? Iya. Tapi sebenarnya cucu Ibu Lydia itu bukan Ana. Bukan Eliza yang pura-pura jadi Ana. Bisa nggak? Pelan-pelan ya. Minum dulu, habis itu makan. Sendiri. Makasih ya, lu udah mau rawat gue.
kalau sering-sering sakit kayak begini, enak ya? Jadi ada yang ngerawat. Panas dikit, dikit aja. Bayu, maaf banget. Enggak apa-apa. Ngebahagiain lo. Begitu rumit tentunya hanya karena sebuah rasa cinta. Jadilah aku kamu dan dirinya berada di dalam dusta. Kenapa aku jadi deg-degan gini sih? Enggak. Ini enggak mungkin. Ya ampun, apa aku udah gila? Bisa-bisanya aku ngerasa kayak gini sama Bayu. Padahal kan aku baru aja kenal sama dia. Enggak. Aku enggak mungkin punya perasaan ke dia. Ini cuma karena suasana tadi aja. Elisa, buka pintunya, Elisa. Bayu, aku lagi pingin sendirian aja. Elisa, gue minta maaf banget kalau misalnya gue lancang tadi ya. Gue gak maksud apa-apa kok. Beneran deh. Kalau emang lo gak mau ngomong sekarang, ya udah besok aja ya. Bu, lumayan kedinginan. Ya udah. Bye. Kenapa aku ngerasa aneh kayak gini ya? Apa aku udah ngelupain Dennis? Ya Allah, perasaan ini nyata.